Halo guys, Batengler, balik lagi dengan gue Jovi di sini. Di depan gue udah ada joran ultralight lagi, murah lagi, solid carbon lagi. Ya ini harganya cuma 185 ribuan. Kalau misalnya lo berminat, nanti lo tinggal cek aja di kolom deskripsi ada link pembeliannya. Oh ya, ini adalah Zoro Genkai. Gue dapet kalau dari brand Zoro udah pasti dari Naila Pancing yang ada di Jambi. Oke bro, untuk kemasannya ya standar aja sih, biasa aja gitu. Cuma ada tulisan 180 doang. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung unboxing aja. Joran UL lagi dengan panjang tadi di sini ditulis 180 cm atau 602 ya biasanya. Oke, seperti ini. Warnanya hijau, hitam hijau. Tapi plastiknya, tapi kemasannya hitam merah. Oke lah. Dan ini untuk topnya. Ya ini topnya solid carbon, sedangkan untuk bottom sectionnya dia hollow carbon. Oke, solid mah udah pasti kuat bro. Kalau solid carbon. Yaudah kita zoom dulu biar lu bisa lebih jelas nontonnya. Yuk. Oke, untuk bat paling bawahnya, di sini kayak ada semacam warna hijau dari bahan aluminium nih. Sedangkan ini ya karet. Karet dikasih ring aluminium sini hijau. Terus handle bawahnya ini Eva tipe Jap style untuk warna karbonnya. Atau warna blanknya ini black matte atau black dove. Terus ada warna hijau juga. Tipe rear seat skeleton warna black glossy. Rear seatnya standar aja. Tutup belakangnya motif karbon seperti ini. Oke. Blanknya karbon hollow. Di sini ada spek Zoro Genkai. Nanti kita bahas. Ini blanknya polos aja. Nah, untuk ring guide-nya mirip-mirip Kaseris, tapi ini ring standar, ring biasa. Oke. Ya kita juga lihat tadi harganya kan, harganya cuma 185.000. Nah ini dia untuk topnya. Top sectionnya di sini pakai solid carbon. Oke, K-series juga. Tapi bukan Fuji lah. Kalau Fuji mah nggak dapat harga segitu bro. Dengan diameter yang kecil. Oke. Topnya ini. Seperti ini. Oke bro, tadi ya sedikit penampakan dari si Zoro Genkai. Sekarang kita coba ukur panjang batnya. Untuk panjang bat di sini 31 cm setengah dan dari ujung bat sampai ke rear seat 25 cm. Ya, 25 cm. Untuk ketebalan blank link pangkal oke. Untuk ketebalan blanknya di sini cukup kecil, 6,5 mili. Emang joran ini ya cukup kecil blanknya, joran UL. Dan untuk topnya ini solid carbon ya bro, di 1 mili pas. Emang
kecil ya, 1 mili pas, karena ini joran solid, joran isi. Kalau misalnya joran hollow, 1 mili pas itu benar-benar kecil ya, karena kan kalau hollow kan kopong ya, dalamnya kosong. Kalau ini kan isi, jadi ya bisa dikatakan standar lah 1 mili. Kalau UA biasanya kan untuk carbon hollow di 2-6 mili itu 1,2, ini 1 mili, jadi wajar ini lebih kecil karena dalamnya padat. Untuk berat, kita coba timbang dulu. Beratnya di 90 gram. Untuk speknya, Zoro Genkai 602 UL. Untuk lainnya 2-6 lips dan lure weightnya 2-10 gram. Kita coba hitung ring guide dan bending-bending dikit. Nah, ini lentur banget nih. Kayak joran 1-3 lips sih kalau gua perhatiin. Ya, kayak joran 1-3 lips. Ringnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ring guide. Bah, ini mah slow ke medium bro untuk actionnya. Ya, slow ke medium untuk tapernya nih. Ini benar-benar lentur. Solid karbon mah kayak gini bro, benar-benar lentur. Wah, ini mah buat mancing ikan-ikan kecil mah enak nih. Oke, reel yang cocok enaknya di ukuran 800. 1000 bisa, cuman ya agak sedikit kegedean kok 1000. 800, 500, 800. 1000 juga bisa sih. 2000 kegedean. Ini benar-benar lentur bro, lentur ini. Nah, kalau misalnya lo berminat, harganya tadi udah gue sebutin di awal, yaitu 185 ribuan. Pastinya gue dapat dari Naila Pancing yang ada di Jambi. Oke deh, sobat angler, paling segitu aja dari gue. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya lo share referensi dari joran, reel, atau umpan, lo bisa cek di video gue sebelumnya. Jangan lupa dukung channel gue terus, dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.